Nah, teman-teman, tentunya asik dong kalau kita bermain basket bersama teman-teman kita. Dan apakah teman-teman pernah melakukan tembakan? Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan tembakan, di posisi manakah yang paling tepat untuk melakukan tembakan tersebut? Nah, coba teman-teman coba di rumah atau di lapangan basket ya teman-teman. Teman-teman melakukan tembakan di bawah ring. Lalu coba teman-teman lakukan lagi tembakan kedua di sekitar garis 3 point. Lalu tembakan ketiga coba teman-teman lakukan jauh-jauh dari garis 3 point. Terdapat perbedaannya teman-teman. Nah, tempat paling efisien ketika teman-teman melakukan tembakan adalah di sekitar garis 3 point ya teman-teman. Mengapa? Karena pada garis tersebut dimungkinkan kepada kita bahwa kita dimampukan untuk melakukan tembakan pada sudut 45 derajat. Nah, pada saat itu gerak parabola terjadi ya teman-teman. Nah, pada gerak parabola, jarak terjauh maksimum akan dicapai pada sudut elevasi 45 derajat. Itulah mengapa kalau kita melakukan tembakan akan lebih efisien apabila kita lakukan di sekitar garis 3 point teman-teman. Kalau misalnya terlalu jauh atau terlalu dekat, mungkin bolanya, kemungkinan bola tersebut akan masuk menjadi lebih kecil teman-teman. Menarik bukan teman-teman? Ternyata permainan yang menarik seperti basket bisa kita jelaskan dengan menggunakan fisika. Nah, masih banyak video sport lainnya yang diterangkan dengan fisika. Saksikan hanya di www.kucingfisika.com.